Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudariku, tahukah anti bahwasanya hukuman yang pertama kali Allah berikan kepada manusia adalah ditanggalkannya pakaian manusia tersebut. Hukuman yang telah menimpa Nabi kita Adam alaihissalam dan istrinya Hawa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ wa asa adamu rabbahu faghawa. Maka mereka berdua, yaitu Nabi Adam alaihi salam dan istrinya Hawa, pun memakan dari buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fabadat lahum sawatuhuma, maka nampaklah aurat mereka berdua. Fatafiqa yaqsifani alaihima mi waraqil jannah, tatkala mereka sadar pakaian mereka telah tertanggalkan, mulailah mereka berdua menutupi aurat mereka dengan daun-daun dari pepohonan yang ada di surga. Ini menunjukkan bahwasanya hukuman yang pertama kali Allah berikan kepada manusia adalah terbukanya aurat. Lantas anehnya di zaman sekarang ini, terbukanya aurat menjadi suatu bentuk kemajuan. Ya, indahnya aurat yang diumbar menjadi suatu kebanggaan. Padahal itu merupakan hukuman yang pertama kali yang Allah berikan kepada manusia. Tahukah anti, ukhti al-muslimah, saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya di antara tujuan syaitan adalah menanggalkan pakaian manusia. Syaitan ingin agar aurat manusia terbuka. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Bani Adam dalam firman-Nya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya Bani Adam, la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima." Wahai anak-anak Adam, janganlah sampai kalian terpedaya oleh syaitan yang telah mengeluarkan nenek moyang kalian dari surga, yaitu mengeluarkan Adam dan Hawa. Yanzi'u anhuma libasahuma, syaitan telah menanggalkan pakaian dari kedua orang tua kita. Liyuriyahuma sawatihima, agar mereka melihat aurat mereka berdua. Dari sini kita tahu bahwasanya di antara tujuan utama iblis adalah agar orang-orang menanggalkan auratnya. Oleh karenanya, ukhti al-muslimah, saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kita ingin ditipu oleh syaitan? Apakah kita ingin agar aurat kita terbuka? Bukankah syaitan telah melancarkan banyak tipu dayanya dengan slogan-slogan yang indah, dengan propaganda-propaganda yang indah, sehingga menggambarkan bahwasanya terbukanya aurat merupakan keindahan? Terbukanya aurat merupakan kemajuan. Terbukanya aurat merupakan modernisasi. Dan slogan-slogan indah yang telah dilancarkan oleh syaitan. Allah telah mengingatkan kita dalam Al-Quran bahwasanya di antara tujuan utama syaitan adalah agar aurat kita terbuka, baik lelaki maupun wanita. Maka jangan sampai anti terpedaya oleh syaitan sehingga akhirnya anti pun menanggalkan jilbab anti, sehingga tampaklah aurat anti. Apalagi jangan sampai anti menjadi sarana oleh syaitan untuk memperdaya wanita-wanita yang lain atau memperdaya laki-laki yang lain. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, innal mar'ata aurah, sungguhnya wanita adalah aurat. Fa idza kharajat istashrafah syaitan, jika seorang wanita keluar maka akan dihiasi oleh syaitan, dijadikan lebih indah oleh syaitan untuk memperdaya para lelaki. Seorang wanita harus bangga dengan jilbabnya. Jilbab merupakan tanda kemajuan. Jilbab merupakan tanda permusuhan terhadap iblis. Iblis ingin anti menanggalkan jilbab anti. Iblis ingin agar aurat anti terbuka, menjadi santapan para lelaki. Tapi ingat, anti bisa menghias diri anti. Anti telah memiliki kecantikan. Dan anti bisa menambah kecantikan anti dengan berhias. Tetapi saya bangga, anti tidak mempercantik diri anti untuk semua orang. Tetapi kecantikan anti, anti khususkan dan spesialkan buat suami anti. Itulah kemuliaan dan itulah keindahan. Itulah bentuk permusuhan terhadap iblis. Dan itulah bentuk kemajuan dalam berpikir. Ada pepatah Arab yang menyatakan, seorang wanita pezina ingin agar wanita yang lain juga semuanya berzina sebagaimana dia. Kenapa? Agar dia tidak dicela. Demikian pula ada sebagian wanita yang tidak berjilbab. Kalau melihat ada wanita berjilbab, maka dia risih.
dia merasa, sebenarnya dia merasa terhina tatkala melihat ada wanita yang berjilbab. Sebenarnya dia malu tatkala melihat ada wanita yang menjaga auratnya. Tetapi agar dia tidak dicela, dia pun mulai merendahkan wanita yang berjilbab. Dia tuduh dengan tuduhan yang tidak-tidak. Dia beri cap dan gelar yang tidak-tidak. Kenapa? Dia ingin wanita tersebut membuka auratnya sebagaimana dia. Ingat, dia adalah perangkap setan. Oleh karenanya, ukhtil muslimah, bersabarlah. Sungguhnya, anti sedang berada di atas kemuliaan dengan jilbab anti. Sungguhnya anti sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan iblis dan para pasukannya yang ingin agar anti membuka aurat anti sebagai santapan bagi para lelaki. Selamat berjuang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.